Sosok AKBP Akhirudin Hasibuan kini tengah menjadi sorotan seusai terbukti membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa. Selain kasus penganiayaan tersebut, kini kehidupan AKBP Akhirudin Hasibuan turut menjadi perbincangan. Dilansir dari wartakotalife.com, AKBP Akhirudin Hasibuan rupanya kerap pamer motor gede atau moge senilai ratusan juta rupiah dalam media sosialnya. Bahkan moge yang dimiliki oleh AKBP Akhirudin Hasibuan lebih dari satu. Korbin Ops Satuan Narkoba Polda Sumut itu juga terlihat tergabung dalam komunitas Harley Davidson. Selain itu, AKBP Akhirudin Hasibuan juga memiliki sebuah rumah dengan halaman luas, di mana dalam garasi rumahnya juga terparkir dua mobil mewah. AKBP Akhirudin Hasibuan pun rupanya kerap memamerkan aktivitasnya saat naik motor trail bersama kedua putranya. Tiga motor trail tersebut pernah dipamerkannya di media sosial. Namun anehnya, dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN KPK yang dilaporkan Akhirudin pada tahun 2021, ia hanya mencantumkan harta sebesar 467 juta. Total kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan sebanyak 467.548.644. Dalam laporan kekayaannya tersebut bahkan tidak tercantum moge yang kerap digunakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!